Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jodoh dari CV Sodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini ada 3 unit yang rekomendasi buat kalian semuanya. Ini harganya mulai 2 jutaan ya teman-teman, yang pengen paket full set mulai 2 jutaan sampai 3 jutaan lebih ya teman-teman. Nah ini unit yang paling murah meriah yang ada di CV Sodor ya teman-teman. Nah yang pertama ini ada unit senapan angin Moser OD32 magazine ya teman-teman, ada juga FX Marauder, ada juga FX Airgun ya teman-teman. Nah ini nanti kalian pilihnya sukanya yang mana ya teman-teman, langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya ya teman-teman. Nah untuk informasinya lagi ya teman-teman, kalau kalian bayar ya COD nanti belum dapat gratis ongkir ya teman-teman, kalau COD belum sama ongkir ya teman-teman. Kalau kalian transfer langsung lunas, kalian udah dapat gratis ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman. Kalau transfer langsung lunas, kami kirimnya lewat Indakargo ya teman-teman, jadi dicari di tempat Anda ada atau tidak Indakargo di sana ya teman-teman. Nah kalau COD kami kirimnya lewat pos ya, seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa juga diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Nah kalau transfer udah dapat gratis ongkir, kalau COD belum sama ongkirnya ya teman-teman. Oke ya, langsung saja kita simak bersama-sama harga promonya dari Moser Marauder sama bocap FX Airgun berikut ini. Cek it out. Oke, yang pertama teman-teman ini ada unit senapan angin Moser OD32 magazine ya teman-teman ya, Moser yang ready di CV Sodor, Moser Uki Ultimate ini ya teman-teman. Untuk harganya kalau pengen beli unit plus bonusnya aja, cukup kita bandrol di harga Rp2.150.000 saja, kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, magazine perdam sama STKS, dan udah dapat free peluru satu kaleng yang cocok ya teman-teman. Nah kalau kalian bayar COD belum sama ongkirnya, tapi kalau kalian bayar transfer langsung lunas udah dapat gratis ongkir ya teman-teman. Nah kalau kalian beli paket full setnya, cukup kita bandrol di harga Rp2.950.000 saja, kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamo ukuran 39x40, dan juga tentunya udah free peluru satu kaleng yang cocok. Kalau kalian bayarnya COD belum sama ongkirnya, kalau bayarnya transfer langsung lunas udah dapat gratis ongkir. Oke ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk sedikit speknya, dari segi laras ini menggunakan laras bahan baja ya teman-teman, larasnya dari bahan baja, untuk jarak idealnya bisa 50 meteran tergantung skill Anda semuanya. Ada juga di video sebelum ini kita tes akurasinya juga ada, kalau kalian mau lihat ya teman-teman, kita tes di jarak kurang lebih 50 meter atau 49 meter ya teman-teman. Nah ternyata masih oke ya, mantap sekali. Nah untuk bahan larasnya menggunakan dari bahan baja semuanya, PCB ya teman-teman. Kalau seperti Moser, Marauder, bocap itu pakainya bahannya dari bahan baja. Kalau PCP Jawa, nah itu baru kita menggunakan bahannya dari kuningan biasanya ya teman-teman. Nah ini bahannya dari bahan baja, pakai OD14, alur 12, kalibernya 4,5 mm ya. Kalau pada nanya ada kaliber lebih dari 4,5, mohon maaf, di sini tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm, tidak ada ya teman-teman, seperti itu. Nah untuk depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam, nanti kalian dapat bonus perdam, kita setelkan dari sini juga perdamnya, dapat bonus magazine juga, kita setelkan magazinnya dari sini juga ya teman-teman. Nah ini luar larasnya tidak ada serobong ya, memang Moser ya teman-teman, Moser senapan yang pertama kali PCP, unit Moser seperti ini memang tidak ada tambahan serobong ya teman-teman. Nah, biasanya ada, tapi ini yang tidak ada serobongnya ya teman-teman. Nah menandakan ini bahannya dari bahan baja, jadi merawat, membersihkannya harus ekstra. Kalau kalian habis terkena air hujan harus segera dilapi ya teman-teman, baru menggunakan minyak goreng atau oli, yang penting tidak buat karatan ya, seperti itu. Nah untuk merawat larasnya yang di dalam juga ya teman-teman, dipakein tisu atau apa gitu ya teman-teman. Nah diolesin minyak atau oli, dimasukkan dari depan, kalau udah saya belakang terus ditarik ya, nah itu membersihkan kalau ada serpian peluru di dalam ya, seperti itu. Nah untuk tabungnya ini menggunakan tabung OD32 ya teman-teman, bahannya dari bahan stainless, untuk kapasitas aman angin ada di 2700 2800 PSI
ya teman-teman. Kalau unit Mauser seperti ini, jumlah tembakan memang tidak bisa banyak ya teman-teman, memang jumlah tembakannya hanya sedikit, paling 14 atau ya 20 kalian itu udah paling banyak ya teman-teman. Nah meskipun setelahnya keirit, tetap sama juga jumlah tembakan tidak bisa banyak untuk tabung kecil seperti ini. Kalau mau jumlah tembakan banyak, pakainya yang bocap ya teman-teman, baik Marauder atau Mauser, maka jumlah tembakannya hanya sedikit ya. Nah ini untuk melihat tekanan anginnya ada di bawah sini menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Untuk ke mini coupler manometer di bawah sini, untuk pengisiannya ada di depan sini ya teman-teman. Nah ini pengisiannya menggunakan mini coupler ada di dalam sini ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk chambernya menggunakan chamber tumpuk seperti ini, banyak juga dari Dural ya teman-teman. Tarikannya sudah pakai tarikan modern, tarikan seat lever ya teman-teman. Nah mantap sekali, hanya satu tarikan saja ya. Nah untuk setelan power juga udah di luar sini, oke ya teman-teman. Itu dia sedikit speknya dari unit senapan angin Mauser OD32 Magazine ini. Kita lanjut ke unit yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman, ini ada unit senapan angin FX Marauder ya teman-teman. Nah ini yang bedanya dengan Mauser ya, chambernya agak lebih besar Marauder, tabungnya juga lebih besar Marauder ya. Ini FX Marauder pakai OD38 ya teman-teman. Untuk harganya FX Marauder ini cukup kita bandrol, kalau unit plus bonusnya aja cukup kita bandrol di harga Rp2.250.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sedang, gantungan peluru, peluru tas, magazine, perdam sama STKS, dan tentunya udah free peluru satu kaleng yang cocok. Kalau kalian bari aja OD belum sama ongkirnya, kalau transfer langsung lunas udah dapat gratis ongkir ya teman-teman, kecuali tiga wilayah Papua, NTT sama Maluku. Kalau transfer kami kirimnya lewat Indakargo, jadi dicari tempat Anda ada atau tidak Indakargo di sana ya teman-teman. Kalau COD kami kirimnya lewat Pos Indonesia, oke seperti itu. Nah kalau kalian beli paketnya full set ini, cukup kita bandrol di harga Rp3.000.000 saja. Kalian dapat tambahan pompa MS 4000 PSI, teleskop gamu ukuran 39x40, dan juga free peluru satu kaleng yang cocok, oke mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk sedikit speknya, dari segi laras ini menggunakan laras pilihan juga dari CVS Odor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm ya teman-teman. Yang kemarin udah lihat videonya ya teman-teman, ada kita tes di jarak kurang lebih 70 meter, masih mantap juga ya teman-teman. Nah meskipun ini tabung kecil, OD38 buat jarak 70 meter masih oke juga. Ada namanya yang Benjamin FX, akurasinya sama saja di sini ya teman-teman. Untuk bahan larasnya menggunakan dari bahan baja, pakai OD13 alur 12, kalibernya 4,5 mm. Pokoknya di CVS Odor tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm, tidak ada ya teman-teman. Nah ini luar larasnya, kalau Marauder udah pakai serobong ya, mantap sekali. Kalau Marauder udah pakai serobong, banyak dari Dural. Nah untuk depan sini juga ada drat buat pemasangan perdam, nanti kita juga bonusin perdamnya dari sini ya teman-teman, mantap sekali. Kita setelkan juga dari sini, dapat bonus magazine juga, kita setelkan magazinnya dari sini juga, oke mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk tabungnya ini udah pakai tabung OD38, untuk kapasitas sama angin ini ada di 2700 2800 PSI. Untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali ya teman-teman. Setelan paling irit kalau unit ini ya teman-teman, paling 20 kali 15 kalian juga ya, tidak bisa banyak, mohon maaf ya, hampir salah sebut ya teman-teman. OD38 seperti ini memang enaknya buat big game, Mauser enaknya juga buat di game ya. Kalau berburu hewan-hewan besar kan sambil nyanggong ya teman-teman, santai-santai. Kalau buat bocap ya teman-teman, itu buat low rank masih oke, buat di game juga oke, jumlah tembakannya bisa banyak kalau bocap. Kalau tabung OD38 OD32 memang tidak bisa banyak untuk jumlah tembakannya. Kalau OD38 seperti ini, bahan tabungnya menggunakan dari Dural ya teman-teman, bukan stainless, ini banyak dari Dural. Nah untuk melihat manometernya ada di depan sini. Nah untuk pengisian anginnya ada di sebelah kanan sini menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk chambernya menggunakan chamber tumpuk, banyak juga dari Dural ya teman-teman. Tarikannya pun menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Rail teleskopnya di atas sini menggunakan rail teleskop rail 11 ya teman-teman. Untuk setelan power ada di belakang sini ya. Nah ini kalau diputar ke sebelah kiri powernya agak kendor, kalau diputar ke sebelah kanan powernya nambah kenceng lagi
Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk triggernya udah pakai trigger klasik, ada safety triggernya juga. Kalau didorong ke kiri dia ngunci, kalau ke kanan dia normal lagi ya teman-teman. Mantap sekali, itu dia ya teman-teman sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan angin FX Meroder ini. Kita lanjut ke unit yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman ada unit senapan angin Bocap FX Air Gun ya. Nah ini bocap yang paling murah meriah di CVS Outdoor, ada bocap FX Air Gun ya teman-teman. Kalau mau lihat tes akurasinya ada juga video sebelum ini, kita tes di jarak kurang lebih 50 meter, kita tes menggunakan siluet ya teman-teman, ternyata masih oke juga ya teman-teman. Nah untuk harganya bocap FX Air Gun ini cukup kita bandrol, kalau unit plus bonus cukup kita bandrol di harga Rp2.900.000 saja. Kalau udah dapat bonus tas, tali sadang, jadwal peluru, peluru tes, magazine, perdam sama SKS, dan juga udah free peluru satu kaleng yang cocok ya teman-teman. Nah kalau mau beli paket full set harganya cukup Rp3.700.000 saja. Kalau udah dapat tambahan pompa MS 4000 PSI, teleskop gamu ukuran 39x40, dan juga udah free peluru satu kaleng yang cocok ya teman-teman. Kalau bayar ya COD belum sama ongkir, kalau kalian bayar ya transfer langsung lunas udah dapat gratis ongkir, kecuali ke wilayah Papua, Indonesia sama Maluku. Kalau transfer kita kirimnya lewat Indah Cargo ya teman-teman, seperti itu. Nah untuk sedikit speknya dari segi laras, ini menggunakan laras pilihan juga dari CVS Outdoor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jari ideal bisa 50 meter up ya teman-teman, tergantung skill Anda semuanya. Pelurunya yang cocok menggunakan peluru Hercules yang berinya 13.6 grain, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk larasnya juga udah dilindungi dengan seropong, pakainya OD20, bayarnya dari Dural juga ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk depan laras ini juga ada drat buat wasan perdam, nanti kita juga bonusin perdamnya dari sini ya teman-teman. Kita setelkan dari sini dapat bonus magazine, juga kita setelkan magazinnya dari sini juga, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, untuk kapasitas semenangin ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman. Diisi diamannya saja biar sila di dalam sini biar awet kuat tahan lama, mantap sekali ya teman-teman. Tabung Venom 500 cc ya. Nah untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya, ada di sebelah kanan sini. Nah untuk chambernya manometer ada di sebelah kiri sini, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk chambernya menggunakan chamber monoled, bahannya Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja. Nah ini untuk targetnya menggunakan tarikan set lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Nah untuk rel teleskopnya di atas ini menggunakan rel teleskop rel 11 ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk triggernya pun udah menggunakan trigger match, udah ada safety trigger juga. Kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Oke, mantap sekali ya teman-teman, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan angin bocap FX Air Gun ini. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, itu dia ya teman-teman rekomendasi harga mulai 2 jutaan sampai 3 jutaan, kalian pilih yang mana. Yang paling murah di CVS Outdoor hanya ketiga unit ini, yang 1 jutaan mohon maaf tidak ada ya teman-teman. Oke itu dia ya teman-teman, nanti info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Saatnya ya kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jodoh dari CVS Outdoor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Yang senapan angin, ingat CVS Outdoor.